Assalamualaikum dan selamat petang kepada korang semua yang menonton video kita pada hari ini, geng. Semoga korang sihat-sihat selalu, dan buat korang yang baru jumpa channel saya ataupun yang baru tonton video kita pada hari ini, geng, saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Korang jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, komen dekat bawah dan juga tekan butang lonceng. Dan buat korang yang baru tonton video saya ataupun yang belum join lagi grup WhatsApp, korang boleh tekan link dekat description. Saya disediakan link untuk korang join grup. Dekat dalam grup tu nanti macam-macam korang boleh kongsikan ataupun bagi tips ke, kan, tak kisahlah aplikasi, cara buat duit dan top up percuma, okay? So video kita kali ni saya nak kongsikan dengan korang aplikasi terbaru. Aplikasi yang terbaru, geng. Aplikasi ni terbaru, korang boleh dapatkan reload touch and go ataupun top up secara percuma. So kalau korang nak tahu macam mana cara bermain kat dalam aplikasi ni, korang tonton video kita sampai habis. Dan juga kalau korang tak faham, saya mohon sangat-sangat korang boleh direct terus PM saya dekat WhatsApp, okay? Kita akan ajarkan korang step by step kalau korang yang tak faham lah. Kalau korang yang faham, teruskan, geng. Satu lagi saya nak cakap sikit kat korang, kalau korang ada aplikasi ataupun website yang boleh buat duit top up percuma yang terbukti membayar, korang boleh PM saya dekat WhatsApp, okay? Kalau aplikasi tu betul-betul legit, kita akan bayar korang top up percuma, okay? Kalau ada aplikasi website, terus PM saya dekat WhatsApp. Let's go. Okay, geng. Jadi benda pertama, korang kena download dulu aplikasi ni dekat Play Store. Korang boleh tekan link dekat description. Saya ada sediakan link untuk korang download aplikasi ni. Kemudian korang buka aplikasi, kemudian korang tekan dekat bahagian next ni. Korang terpilih dulu bahasa Inggeris. Lepas tu korang tekan dekat bahagian next ni. Lepas tu tandakan dekat bawah ni, ada dekat kotak kecil bawah ni, korang tandakan. Kemudian korang tekan dekat bahagian start. Okey, jap, tunggu dulu loading jap. Okey, geng. Jadi lepas korang dah berjaya masuk dekat dalam aplikasi ni, so kita ringkaskan dia cara bermain dekat dalam aplikasi ni. Korang kena kumpulkan coin yang ada dekat bahagian atas ni. So korang boleh tengok ada dekat bahagian bawah ni. Coin yang dekat bahagian bawah ni akan bertambah sendiri, geng. Cara korang nak dapatkan coin yang belah atas ni, korang kena upgrade korang punya pulau. So dekat sini ada macam-macam pulau dan tempat yang korang kena main untuk korang dapatkan lebih banyak coin. Sebagai contoh tadi, ini pulau pertama nanti. Kalau korang... Oh, kejap, geng. Ekleng, geng. Okay, geng. Jadi sorry ya, dekat dalam aplikasi ni terlalu banyak jugalah iklan dekat dalam aplikasi ni, geng. Kalau kena bersabar sikit lah kalau korang nak main dekat dalam aplikasi ni, sebab dalam aplikasi ni banyak jugalah iklan, kan. So bagi korang pengguna baru ataupun yang baru download dekat dalam aplikasi ni, korang kena upgrade korang punya pulau ni. Cara korang nak upgrade korang punya pulau ni, korang tekan dia dekat gambar coin tu. Dekat bahagian sini nanti dia ada level 1, level 2 dan juga max level 3 lah korang kena upgrade. Upgrade tu korang kena guna coin yang korang dapat daripada sini. Sebagai contoh, lepas korang dah lengkapkan pulau pertama, korang boleh buka pulau yang ini ataupun pulau ni ataupun pulau ni. Tapi korang kena ada 300 coin dan juga satu kunci. So kita buka satu pulau dulu. Bagi dia bina juga, okay, geng. Lepas korang dah berjaya buka pulau ni, korang tekan je kat gambar coin tu ataupun macam apa tu yang mana gold tu lah, korang tekan je dekat situ untuk korang upgrade korang punya pulau lah. Cara dia bermain dia macam tu je, geng. Tapi banyak iklan lah dekat dalam aplikasi ni, korang kena sabar sikit lah. Okay, kita sambung balik video, guys. So korang tekan je lagi dekat situ untuk korang upgrade korang punya pulau ni. Tekan dekat bahagian upgrade tu, korang kena lengkapkan ke semua ni lah. Kat sini ada 1, 2, 3 tempat ni korang kena upgrade sampai level max, baru korang akan dapat satu kunci dan korang boleh buka pulau-pulau yang lain. Dan coin yang korang dapat tu nanti akan masuk dekat bahagian sini, geng. Kalau korang tak faham, nanti korang cuba je slow-slow sampai korang faham, okey? Sebab cara dia senang je, korang kena upgrade korang punya pulau je. Dan coin ni tak perlu pun korang cari, dia akan bertambah sendiri, geng. Coin yang dekat bahagian bawah ni, dia akan bertambah sendiri. Dekat bahagian bawah ni adalah untuk korang nak bagi laju, kan. Untuk korang dapatkan income lebih, korang nak bagi laju ataupun korang boleh buat offer, korang tekan dekat bahagian offer ni untuk korang dapatkan lebih coin. Dekat sini pertama korang tekan dekat bahagian atas ni ada special offer ni. Special offer ni korang kena download aplikasi yang sama macam aplikasi ni. Aplikasi diorang jugalah, dia ada sedia banyak dekat sini, korang boleh tengok. Ada macam-macam aplikasi yang sama je, satu company dengan diorang. Korang boleh download untuk korang dapatkan coin.
Kemudian yang ini korang kena download aplikasi ataupun main game untuk korang dapatkan coin. Yang bahagian bawah ni 1, 2, 3, 4 ni korang jawab survey untuk korang dapatkan coin. So seterusnya geng, cara nak dapatkan coin lagi, korang boleh tekan dekat bahagian atas ni, sebelah setting tu korang tekan dekat situ. Dekat sini cara untuk korang invite kawan lah. Korang boleh copy korang punya link referral dan share ke kawan-kawan korang. Setiap kawan yang menggunakan korang punya link, mungkin kawan korang tu ataupun korang akan dapatkan coin dan juga commission daripada kawan yang kita invite tu lah. Kat sini korang boleh tengok coin korang akan bertambah sendiri geng. So kalau coin dah banyak tu, korang upgrade lah korang punya pulau tu kan, sampai level max. Tapi itulah geng, apps ni terlalu banyak iklan guys. Korang kena sabar sikit lah. So kita skip dulu kejap. Okay geng, jadi korang kena sabar sikit lah kalau nak main dekat dalam aplikasi ni kan, sebab aplikasi ni banyak iklan geng. So cara nak withdraw ataupun cara nak tebus, korang tekan dekat gambar orang ni. Sebelum tu korang tekan dekat bahagian edit profile korang ni, korang isikan nama korang, nama lengkap korang ataupun nama username korang lah. Kemudian korang tekan dekat bahagian withdraw ni kalau korang nak withdraw duit lah. Dekat bahagian withdraw ni yang paling best geng, sebab ada macam-macam jenis tempat dan juga macam-macam jenis tempat yang korang boleh withdraw. Tapi kita target Touch and Go ataupun True Money. Dua tempat pembayaran ni korang boleh beli top up lah, ataupun duit kan, untuk korang transfer masuk ke dalam bank. Ataupun korang nak beli top up, korang boleh transfer ke Touch and Go ataupun True Money. True Money ni wallet baru lah, yang macam aplikasi yang saya share sebelum ni kan, aplikasi True Money tu. So kalau korang yang nak withdraw, korang boleh withdraw dalam True Money ni untuk korang beli top up. Ataupun kalau korang yang nak beli top up ataupun korang nak transfer duit ke bank, korang boleh withdraw dekat Touch and Go. Minimum untuk korang withdraw dekat Touch and Go akan 0.19 US, dan True Money 0.69 US, dalam berapa ringgit macam tu lah, RM1, RM2 macam tu lah, kalau korang nak withdraw masuk ke dalam True Money ataupun Touch and Go gang. So saya rasa kat sini korang boleh tengok 10,000 coin bersamaan dengan 0.01 USD. So kita dah ada 0.06 USD gang. Sekejap je saya baru main aplikasi ni, dah dapat 68,000 coin. So gang, kalau korang berminat, korang boleh tekan link dekat description. Kalau korang tak faham, korang tonton balik video ni sampai habis. Ataupun kalau korang tak faham juga lagi, korang terus direct PM saya dekat WhatsApp. Okay, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.